ini kita lagi perjalanan menuju ke pemandian air panas yang ada di Kabupaten Waikanan Asik. Ayo kita ikutin. Jalan ke sana. Ini pemandangan menuju air panas, langit biru. Oh iya. Kebon kopi. Sekedar informasi buat kalian semua para traveler, ini terletak di Kabupaten Waikanan, yaitu Kecamatan Jukubatu ya. Jangan lupa Kecamatan Jukubatu. Berapa lama nih perjalanannya? Kalau misalnya dari Kecamatan Jukubatu itu cuma 300 meter menuju pemandian air panas ini, dan itu pemandangan keren banget itu deh. Luar biasa. Nah, di sini juga kita bisa bisa lihat-lihat kebun kopi di samping kiri kita selama perjalanan. Nah, ini kita menemukan satu buah yang untuk jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya kalau misalnya kesini, jangan sampai. Nah, ini lo buah apa ya ini ya? Ini nih buah apa nih? Oh, ini adalah buah semangka, Mas. Coba dulu. Dangdut kali. Ada dua ini warnanya ya. Ya hitam, coba yang hitam ambil, yang hitam ambil. Oh, seberacun lo. Buat nyeracun pakai motor. Jauh banget. Bisa juga menggunakan motor ke sini tuh. Ini rombongannya. Bisa, bisa masuk. Lanjut. Motor bisa lewat, masuk. Iya. Bilang apa, Waikanan? Waikanan, asik. Ya. Mas Aji, ini buah apa, Mas? Mana? Duh. Ini namanya buah duet. Bisa dimakan nggak itu? Bisa. Bisa dimakan ini. Manis apa gimana rasanya? Oh, bukan duet. Apa ini itu? Dimana? Itu, ya? Gak enak. Ini namanya buah Afrika. Buah Afrika, gak bisa dimakan? Ini pohon Afrika, jadi pohon ini hanya tumbuh di dataran tinggi. Ini enak loh ini. Dataran rendah, gak enak. Enak. Dari perbatasan ini. Ya, gue mau ngeracunin dia.